Okey, Pak Rizal, apa anda dah menang banyak kejuaraan dengan JDT. So, untuk kali ini, untuk Piala FA, apa yang keistimewaannya untuk anda jika menjulang Piala ini? Saya dan satu lagi berkenaan barisan serangan-serangan, apa yang diberikan untuk anda? Saya sudah lama bersama dengan JDT dan pada tahun 2017 saya tidak bermain ketika itu kerana digantung, dan ini adalah final Piala FA pertama untuk saya. So sudah pasti yang sangat istimewa bagi saya personally, secara personal. So yeah, macam saya cakap, saya jika diberi peluang, saya akan cuba secara sebaik untuk bawa Piala ni ke video. Dan apa second question ni? Barisan serangan dan ya, macam coach beritahu, mereka satu pasukan yang konsisten dari segi permainan mereka. Mereka mempunyai kemampuan untuk memegang bola dan juga serangan-serangan yang sangat efektif. Mereka mempunyai kepantasan dan sebagainya. So yang kami boleh lakukan adalah tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh berikan ruang kepada mereka untuk memberikan gol. So kali itu sangat penting. Okay guys, okay, thank you so much. Coach, we have a photo session. Photo session.